Selanjutnya, anggota Komisi 1 DPRD Kalsel, Suripno Sumas, menginginkan semua warga masyarakat mengetahui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, khususnya pada pasal 74 yang menyangkut perpanjangan STNK kendaraan bermotor. Yang belum melakukan balik nama terhadap kendaraan tersebut agar segera melakukan proses balik namanya. Sekretaris Komisi 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan, Suripno Sumas, menginginkan semua warga masyarakat mengetahui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, terutama pada pasal 74 yang menyangkut perpanjangan STNK. Karena apabila masyarakat atau pemilik kendaraan tidak memperpanjang STNK selama 5 tahun atau mati dan berjarak selama 2 tahun, tidak dilakukan perpanjangan, maka secara otomatis akan terhapus dari data kepolisian. Setidaknya hal itu disampaikan Suripno Sumas saat gelaran sosialisasi perundang-undangan tersebut di Banjarmasin belum lama tadi. Angkutan lalu lintas, angkutan jalan ini kami angkat dalam pertemuan dengan warga. Oleh karena itu, kami menginginkan agar dalam pertemuan ini mereka bisa mengerti kenapa kebijakan pemerintah melakukan satu kebijakan bahwa pajak yang telah mati 5 tahun dan berjarak 2 tahun kemudian tidak diisi, maka itu akan dihapuskan dari data kendaraan bermotor. Upaya ini menurut narasumber agar bisa memverifikasi jumlah kendaraan se-Indonesia yang banyak yang tidak terdaftar atau yang tidak membayar pajak. Oleh karena itu, ingin dihapuskan agar nanti ada keseimbangan antara jumlah kendaraan dengan wajib pajak. Sementara itu, Pamin 3 STNK Subdit Regid Ditlantas Polda Kalsel Ibda Nova Agra ini menjelaskan penghapusan registrasi kendaraan bermotor itu akan diberlakukan mulai tahun depan. Untuk itu dihimbau kepada pemilik roda 2 dan roda 4 yang belum registrasi agar segera melakukan registrasi ulang kendaraan bermotornya masing-masing. Ya, jadi hari ini kita akan mengangkat tema pasal 74 nomor 2009 tentang penghapusan regid dan pamor. Jadi penghapusan regid dan pamor ini akan segera diberlakukan insya Allah tahun depan. Artinya dengan menerapkan pasal ini, artinya kita dapat mendistribusikan kembali tentang regid dan pamor. Artinya regid dan pamor nantinya dan pemotor roda 2, roda 4 yang belum registrasi agar segera diregistrasi ulang. Ya, supaya masyarakat dari lingkungan bawah sampai kita dapat mendata semua kendaraan. Dari data terakhir per 2021, di Kalsel ada sebanyak 70.000 lebih kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4 yang belum registrasi. Sedangkan secara nasional, kendaraan bermotor yang tidak memiliki registrasi sekitar 8 juta lebih. Muhail Banjar TV.